Pemirsa, berita berikutnya, Grand Opening WEN Table Studio pada Minggu 13 Oktober 2024 berlangsung sukses dan lancar. WEN Table Studio hadir di Muara Bungo untuk memenuhi keinginan masyarakat yang suka senam trampolin. Grand Opening WEN Table Studio pada Minggu 13 Oktober 2024 berlangsung sukses dan lancar. WEN Table Studio hadir di Muara Bungo untuk memenuhi keinginan masyarakat yang suka senam trampolin. Senam trampolin adalah kegiatan bersantai yang juga berfungsi sebagai media latihan akrobatik dan olahraga kompetitif olimpiade, di mana atlet melakukan akrobatik sambil memantul di atas trampolin. Manfaat lain dari senam trampolin adalah untuk menguatkan otot, meningkatkan kepadatan tulang, serta menjaga keseimbangan tubuh. Olahraga trampolin bisa dilakukan oleh semua usia, dari anak-anak hingga dewasa. Bahkan bagi yang berusia 50 tahun ke atas atau dengan berat badan di atas 70 kg, juga aman untuk melakukannya. Usaha ini dimiliki oleh 4 orang owner, yaitu Iksan Maulana Putra, Kiagus Firly, Noga Briliana Wenti, dan Merdu Silta Wenti. WEN Table Studio adalah satu-satunya studio bersertifikat di Bungo dan buka setiap hari, mulai dari Senin hingga Minggu. Acara ini diawali dengan yasinan, tahlil, serta pembacaan doa oleh tokoh setempat. Dihadiri juga oleh anggota DPRD Bungo serta tamu undangan lainnya. Setelah ramah-tamah dan foto bersama, dilakukan pemotongan pita sebagai simbolis Grand Opening WEN Table Studio. Dilanjutkan dengan trial kelas trampolin. Sejak dibuka, WEN Table Studio telah menerima puluhan peserta. Hari ini alhamdulillah WEN Table Studio sudah kita buka, dan alhamdulillah juga mulai sore hari ini dan terus ke depannya banyak sudah masyarakat Kabupaten Bungo yang mendaftar dan ikut berpartisipasi dengan kita di sini. Dan juga tentunya menjadi catatan masyarakat Kabupaten Bungo bahwa senam trampolin ini tidak hanya di studio ini, bisa dilakukan di outdoor juga. Nah, nanti itu akan kita, event-event itu akan kita kerjasama dengan pemerintah dan institusi lainnya. Dan harapan kami juga dari WEN Table Studio tentunya berharap juga mendukung program pemerintah Kabupaten Bungo dengan gerakan masyarakat sehat. Nah, tentunya melalui senam trampolin. Sementara itu, Darwandi selaku Wakil Ketua DPRD Bungo yang turut menghadiri Grand Opening ini menyampaikan ucapan selamat atas hadirnya WEN Table Studio di Kabupaten Bungo. Saya pribadi juga mengucapkan atas selamat atas pengurusan hari ini agar tempat ini bisa lancar gitu ya. Saya juga insya Allah akan mempromosikan acara ini juga untuk Kabupaten Bungo, karena ini pertama kali itu Kabupaten Bungo. Ya harapan kita usaha ini bisa berjalan lancar, ya member yang begitu banyak ya, dan juga kita berharap untuk memperkenalkan di Kabupaten Bungo bisa lebih meluas. Warabungo, tim redaksi Bungo TV.